Hai teman-teman, ya ini kelanjutan video yang kemarin ya. Ini sekarang kita cara penggunaan pestisidanya. Caranya kita tuang dua tutup aja ya. Tuang dua tutup. Habis itu dikasih air ya teman-teman ya. Ini kan untuk pemakaian 2 liter air ya. Semprotan saya kan isinya kan 2 liter. Tuh, baru dikasih air sampai penuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya, biar saya terus semangat untuk membuat konten dan update video terbaru, biar nggak ketinggalan ya teman-teman ya. Nah, sekarang siap dipompa. Habis dipompa kita siap semprotkan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita semprotkan ya teman-teman ya. Nih ada stroberi, kita semprot juga. Tomat kita semprot juga. Kita semprot semua tanaman ya teman-teman ya, biar enggak ada apa itu namanya hamanya, biar hilang ludes. Oke, ini ada tarung juga ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman caranya. Apa tuh tarung nanti dapati bikinan pasti kan. Bahan-bahannya juga mudah dari dapur kita, jadi kita nggak usah beli, kita manfaatkan yang ada di dapur kita ya teman-teman ya. Jadi kita kan biar apa itu tanaman sehat, dan kita pun apa itu namanya memakannya pun juga sehat ya teman-teman ya. Kita konsumsi sendiri juga sehat teman-teman, jadi nggak usah pakai kimia-kimia kayak gitu ya teman-teman. Kita organik aja ya teman-teman, soalnya kan sayur-sayurannya kan kita makan sendiri sekeluarga, jadi lebih sehat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar saya terus berkarya dan bisa menyuguhkan video-video terbaru terupdate seputar tanaman ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan monggo diisi di kolom komentar ya teman-teman ya, barangkali ada pertanyaan seputar organik tanaman, saya pasti saya jawab ya teman-teman ya. Yuk kita siramin semua teman-teman ya, sampai habis. Ini saya menggunakannya 1 minggu sekali ya teman-teman ya. 1 minggu sekali udah, namanya udah hilang tuntas teman-teman.
Tanaman saya pun sehat-sehat, teman-teman bisa dilihat sendiri ya kan. Terong pun kayak gitu tuh, sehat-sehat tuh, gak ada amannya sama sekali. Oke teman-teman, segitu aja ya. Terima kasih. Semoga kalian sehat terus, diberikan rezeki yang banyak. Oke, makasih ya.